amat besar rahmatnya orang menyampaikan, menyebarkan dan mengajarkan ilmu dunia dan akhirat yang bermanfaat. Ilmu dunia mengajar tentang bagaimana nak membina bangunan. Bina bangunan, kontraktor, ajar macam ni, macam ni. Jangan ajar, ada tipu. Kau baik macam ni, kau dah untung berapa ribu. Tak apa. Jangka hayat kau cabut satu tiang. Tu sebelum tu, jangka hayat boleh tahan dalam satu tahun. Kau cabut satu tiang, dah tinggal 40 tahun. Tak ada siapa perasan masa tu kau pun dah mampu. Macam tu pula dia ajar. Jangan ya, jangan. Kita kena jaga tu. Ilmu yang baik pun dapat sahab, ilmu yang tak baik pun dapat sahab. Macam mana kau nak dak perempuan tu senang ya? Kau baca ayat ni, kau baca daun senda pun cendera dengan si cekur manis sanduk sedar berdiri sedalam kau seinok manis. Huh, tu, kau tiup lagi sampai tak salin. Aku gila tak salin. Budak perempuan tu minum langsung senyum. Aduk, ajar ilmu macam tu yang tak elok macam tu. Kan? Tersembah pula. Dia pakai pula. Jadi, maka merebaklah pula dosa gitu. Macam tu juga dengan benda-benda dekat dalam media sosial. Kita tulis benda-benda tak elok pasal orang. Kita pun tak pasti. Tiba-tiba orang sembah panjang kan. Sekejapan sahaja kita bergelar jutawan dosa. Jutawan dosa. Macam mana nak remove tak sompek, orang sompek screen capture. Mana sumber dapat ni? Ni orang. Itulah. Kan? Zaman sekarang. Pelik tu kan zaman sekarang ni. Saya pun tak faham kenapa. Semua benda nak share dalam media sosial. Nak tunjukkan manusia paling gembira dalam dunia ni. Nak tunjukkan segala apa yang kau ada. Share benda-benda baik tak apa. Share pasal. Nak share pasal poin yang kita dapat dalam ceramah. Nak share tentang apakah hukum tentang perkara ni. Share. Share alhamdulillah dapat makan teppanyaki. Dah lama tak dapat yang tofu. Kan? Dapat juga malam ni. Thanks for my beloved hubby. Nyampah lah kan. Yang kawan tu lah. Kawan tu cakap dengan lelaki eh. Bang, lama tak pek yang tofu. Tofu, tofu. Mata darah banyak. Dah dia macam ni lah. Kocik tu. Lepas tu dia marah kat dalam Facebook. Bangang. Kau share. Apa? Dia marah kat orang dalam Facebook tu. Macam kita ambil gambar dulu lah. Ambil gambar keluarga. Kau ambil gambar ramai-ramai kan. Kita cuci kat Kodak kan. Kodak Fuji color mungkin lah. Kita dah cuci-cuci. Adakah kita tampal kat papan kenyataan masjid biar satu dunia tengok? Tak ada. Susun elok-elok dalam album keluarga ya tengok. Kan? Hari ni apa masalah kau? Terutama orang perempuan. Memang tak faham. Macam mana cek lah. Semua perempuan macam tu. Kecuali kat Bandar Baru Ampang. Saya cover siap-siap. Tempat lain. Tempat lain. Nak makan, tilu. Pahal kau. Boleh bergaduh tu dengan lelaki tu. Tak ada pun ambil gambar hari ni. Bukan sebab gambar, sebab dia tak payah tunjuk dengan orang tu dia marah. Yang lelaki pening. Pening lelaki. Macam mana nak baik tuan? Kan? Seolah-olah kebahagiaan diukur dengan penambakan, penampakan, penzahiran kepada orang. Kita suka dinilai oleh manusia. Tu penyakit kita sekarang. Sedangkan kita tak sadar, kita mengundang kepada penyakit ain. Memandang orang dongki, orang marah. Kau tunjuk kereta besar, alhamdulillah. Dapat juga kenderaan. Dapat memacu bawa mencari rezeki. Wakilah orang kereta. Ada seorang kawan saya kenal lah seorang. Dia tunjuk gambar renovate rumah. Rumah semidi. Bosah. Dah siap tu. Alhamdulillah. Siap juga teratak buruk kami. Pelhotak atau orang-orang ni. Orang baca tu. Kan? Itu semua kadang-kadang. Pada siapa yang tunjuk-tunjuk tu kadang-kadang. Ada sebahagian tu saya
saya apa kata unfollow. Sebab takut dia terlampau benar menyebabkan kita bercakap yang bukan-bukan. Tapi kita tak nak. Baik jangan. Itulah yang yang pula kemarin itu kalau tanya orang perempuan bahagia orang okay, hati tu. Tapi yang menjadikan kita tak bahagia bila daripada hati itu merayap menaikkan mata, mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada.